Oke, kawan-kawan, menjawab video saya terdahulu tentang tindak lanjut dari video saya tentang bagaimana membuat antena, bagaimana hasilnya. Nah, kali ini antenanya sudah saya pasang. Sebenarnya antena ini sudah saya pasang kurang lebih sekitar semingguan yang lalu. Cuma memang karena tidak sempat untuk membuat video hasilnya, makanya baru kali ini saya bisa buat. Nah, itu di atas ketinggian antena ini mungkin sekitar 10 atau sampai 11 meter dari permukaan tanah ya. Memang saya sudah coba video ini, antenanya ini hasilnya memang belum maksimal, kelihatannya belum maksimal karena memang di sekitar sini penuh dengan pohon-pohonan yang begitu tinggi. Ini di sampingnya ini ada pohon durian dan sekeliling tempat ini penuh dengan pohon-pohon durian ya. Nah, di arah saya mengambil video ini sebenarnya adalah ibu kota kecamatan yang terdekat, di mana di situ ada tower Telkom, Telkomsel yang merupakan card provider yang saya pakai, tetapi karena terhalang dengan pohon-pohon ini sehingga jaringan agak kurang maksimal ya, tidak terlalu signifikan peningkatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sekitar tempat saya ini semua memang pohon-pohon. Memang desa tempat saya tinggal ini memang terkenal dengan duriannya ya, durian yang ketika musim memang terkenal dengan musim durian yang sangat baik hasilnya. Nah, kondisi inilah yang merupakan penghalang sehingga jaringan untuk telepon kurang ya. Di sini memang tanpa antena untuk telepon memang sangat susah. Kita SMS saja kadangkala sering sulit terkirim, apalagi untuk membuka internet, membuka WA, apalagi untuk YouTube, itu sangat susah sekali di sini. Nah, makanya kita berupaya bagaimana caranya supaya di tempat ini bisa ada jaringan internet. Ini adalah posisi ketika tidak ditempatkan di daerah antena ya. Saya menggunakan dua kartu dan kedua-duanya ini hanya ada dua tangga ya, ada dua balok ya. Ini kita taruh ke tempat dudukan yang kita buat untuk antena. Ya, langsung meningkat ya, bertambah, namun hanya sampai di kuning ya, jadi 3G, tidak sampai di tidak meningkat ya, hanya sampai di sini. Kita coba mengaktifkan data. Kita cek.
ternyata jaringannya agak sangat susah, walaupun memang sudah ada terjadi penambahan sinyal, tetapi untuk jaringan internetnya masih sangat lemah. Ya, kelihatannya masih sangat susah mengakses. Ya, error. Tidak bisa. Oke, teman-teman, itu dulu hasil hasil dari cek pembuatan antena kita yang kemarin. Karena memang kondisi kita di sini agak banyak pohon, dan mungkin dalam pembuatan antena ada sedikit ada kurang yang kurang tepat dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba membuat yang lebih baik lagi. Oke, kawan-kawan, itu dulu video dari saya. Bagaimana hasil dari jangkauan dari antena yang saya sudah buat ini. Nah, sekali lagi, tingginya ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 meter kayaknya ya, dari permukaan tanah ya. Namun karena di sekitar sini masih banyak pohon-pohon ya, banyak pohon-pohonan, sehingga ini agak sangat susah untuk dijangkau. Jaringan di sini susah untuk dijangkau ya. Oke, sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.